Hai sahabat Bitenga, jumpa lagi dengan Bitenga. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan, apapun yang tidak kita inginkan, amin. Majajah horos buat kita semua. Sahabat Bitenga, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari kita ya. Jadi di sini Bitenga dan Pak Tengah mau panen cempedak ya sahabat Bitenga. Itu dia buat cempedaknya. Di sini nanti Bitenga mau ambil cempedak dan mau kirim kepada adik kita ya. Jadi di sini Bik Tengah dan Pak Tengah mau langsung panen semangkanya, tapi ini tidak semua masak ya sahabat Bik Tengah. Mungkin semangka ke iko. Bukan semangka, cempedaknya, maaf ya. Di sini bukan semua masak nanti cempedaknya ya sahabat Bik Tengah. Ada yang mungkin nanti sudah masak, ada yang belum, ada yang perlu diperam juga seperti boleh itu ya. Untuk kerap ya. Tapi sebagian sudah di runtuh sama monyet sahabat Bitengah. Jadi itu Pak Tengah mau langsung naik ke atas, kita ikuti Pak Tengah ya. Sahabat Bitengah ya, daripada monyet yang habiskan, mendingan kita yang habiskan cempedak ini ya. Ini cempedak mama, ada satu batang sini kan. Semalam banyak buahnya, sebagian sudah diambil kawan, sebagian sudah diambil monyet. Itulah kalau cempedak di pinggir jalan kan, banyak peminatnya. Bukan monyet aja, orang-orang lewat, monyet, semua tupai, tikus. Banyaklah. Ini di bawah ya. Ini ya di bawah ya sahabat Bik Tengah. Ini bekas monyet kata Pak Tengah, banyaklah, makanya jangan seperti cempedak tengah jalan katanya. Ini Pak Tengah mau manjat. Hati-hati, anjar-anjar. Lokari kibul. Aku bagi monyet nih. Cuci juga kering. Daripada monyet yang habis kan, mendingan kita bagi-bagi nanti sama tetangga sebagian. Iya. Iya. Galang ya deh. Terus kami nih. Ngompor terus ini. Iya, apa isi besar ya? Iya, sudah berserakan cempedaknya. Sudah cempedak semua, cempedang. Lihat nggak si tasa, Tasa.
sisi itu pada di sini. Mari sampai di tengah makan cempedak kita semua ya. Makan cempedak masak ya. Mentah jangan dimakan. Sayur bisa lah. Manis betul. Bijinya bisa direbus. Lagi manisnya pas senang. Terlalu manis. Sudah siap bahasa pandai lah buat. Boleh pun boleh buat mana. Thank you.
saya begini. Berdarah. Kok sedar banyak? Satu guni ini nanti, nanti sebagian kirim me. Sebagian nunggu kirim aku. Sebagian nanti kita kirim ya sebagai tengah, sebagian kita bagi nanti ke tetangga kita lah. Sampai dua kalah, kita mantan kasih tiga kalah, empat kalah. Masuk angin gue, bagi-bagi lah. Bagi-bagi. Oke, sampai tengah jadi sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Kita sudah siap ambil cimpedaknya. Nanti di hari yang sudah ditentukan kita akan kirim ya. Jadi untuk siapa kita kirim terus ikuti video Bik Tengah ya sahabat Bik Tengah kalau penasaran. Terima kasih sudah mengikuti Bik Tengah dan Bik Tengah. Tetap dukung kita ya. Ingat tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena itu hanya akan buat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju-maju haras. Salam satu hati sahabat Bik Tengah. Dadah.